المسيح أقدر المسيح أقدر أشهد أن المسيح هو الله طوبى للرحمن على المساكين فإن الرحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل جروح قدس فيهم Yeah. 树啊！

الخلق الوديع ولله كن اول مطيع وفي جناحك لصوت الايمان الوقت حرة بغير فطور بفكر صافي Shalom Shalom sahabat sekalian senang bisa berjumpa kembali apa kabar luar biasa tentu saya selalu semangat apabila bisa berjumpa kembali dengan sahabat untuk berbagi saya tidak sendiri di sini ada beberapa channel ada Fadila Hafiz, Kang Leres juga Kahalidara TV uh, siaran bareng saya Heri dari channel Ikim Iman Kristen Indonesia menjawab software is the best way Saudara mengawali jumpa kita, kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu saudara. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu perjabulan kecemaran hawa nafsu dan banyak lagi saudara. E, penyembahan berhala, penyembahan berhala tidak harus sesembahan patung, batu begitu ya saudara. Segala sesuatu yang menomorduakan Tuhan itu berhala. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceritaan, roh pemecah kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal ini, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah kemudian yang sering saya sampaikan ketika anak saya TK, dia juga apa apa ini kalau, dia mengatakan ini, papa ini kalau kotbah selalu Galatia, Galatia 5, 22, 23. <laughs> Sampai dia hafal, dan saya mengatakan nak itu adalah syarat akhir keselamatan ya buah roh dari buahnya lah engkau lihat orang itu kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum-hukum yang menentang hal itu lalu barang siapa menjadi milik Kristus ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya saudara lalu saat ini kita eh, apa ya prihatin ya saat ini karena eh, kita menemukan pengajaran yang menurut saya kalau Tuhan kok nggak begitu deh ya menurut saya ya saudara kenapa isinya daging melulu kedagingan gitu loh ini loh nih mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari, dari roh. Maka dari itu kekristenan itu hal yang rohani, bukan lahiriah maka dari itu bukan soal dalam menegakkan kebenarannya itu tidak mengerikan. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yaitu ada beberapa poin di sini terutama rifa hamil dari Yesus katanya. Kenapa saya tampilkan ini karena ada penghujat perempuan yang menurut saya mulutnya tuh nilainya sudah kayak pelacur bakti menurut saya. Karena menurut saya saya akan tunjukkan tanpa di apa di edit ya apa adanya lah gitu ya tapi sisi lain saudara dari Islam Islam yang ada di Indonesia tentu pro kontra tetapi yang menonjol ustadz ustadz ini justru memberikan gambaran gamblang tentang Islam di mata kita karena melihat mereka justru Islam bagaikan agama yang mengerikan. Lah dalam hal ini muslim cukup waras sedikit judul saya ini bukan bukan ide pribadi saya saya justru mengutip dari perkataan mereka sendiri pertama kita tonton ya hanya sekedar untuk memberitahu bahwa oh, ada perempuan yang nilainya menurut saya kayak pelacur yang menghujat Yesus waktu lalu juga pernah menghujat Yesus ya Oh dengan joget-jogetnya kayak penari telanjang begitu tetapi dia pakai ini apa namanya pakai jilbab gitu tapi dia mirip gaya-gayanya itu nafsunya kan penari striptease striptease itu kayak pelacur begitu uh, dan sekarang dia dengan hinanya padahal dia lagi melakukan hal hina tetapi masih sempat menghina itulah mereka pertama itu sebelum kita masuk bagian kedua yaitu gambaran gamblang Islam bagaikan agama yang mengerikan. Lalu muslim itu cukup waras sedikit aja. Kita lihat ya saudara, saya cuplik dari sebuah uh, konten uh, dis, ruang diskusi channel. Namanya ruang diskusi. Kita hanya sekedar nonton, ya, kita nggak usah tanggapi. Loh, pelacur ditanggapi kan enggak penting. Tapi tujuan saya, saya sampaikan ini, apa adanya ya. Dan memang kotor sekali. Kotor sekali. Uh, untuk menunjukkan dari buahnya lah, engkau lihat orang itu kan begitu. Saudara, jadi maka dari itu, kalau ada kadrun-kadrun nanti di live chat ya, nanti selalu hujatan selangkangan, ya gampang aja dulu. Saya kesel-kesel sekarang gini, oh caramu itu menggambarkan Islam seperti itu, makanya saya nggak tertarik dengan Islam karena semua yang, yang saya temukan yang berarti. A, apa bukan adu argumentasi ya yang menyerang ke menghina Kristen gambarannya seperti itu dan itu mereka membela Islamnya loh apakah saya sedang menjelaskan tidak mari saya ajak mikir jadi yang saya temukan selama ini adalah Islam Islam model gitu makanya saya, oh Islam begitu itulah kau representasi dari Islam sementara mereka menuduh agama penjajalah LGBT lah padahal di Arab juga ada Perkawinan LGBT, oke kita tinggalkan. Kita lihat dulu di konten di IKIM juga sudah saya tampilkan, ya. Nenek Riva hamil dari Yesus, hanya pelacur bakti yang berkata demikian. Sebentar, good ini. Android. kan? Aku kan ada sebagai teman, coba seba sahabat karib, kedengar orang mati. Kan, aku langsung telepon, kurang apa coba? Aku. Sahabat, uh -uh. sahabat coba. karib, sahabat uh, sahabat karib. Iya, dan itu, katanya, kau, sahabat karib, kau, uh -uh. katanya, kau, katanya sekarang sudah hamil empat bulan, siapa bapaknya? Yesus, <laughs> Yesus nih. Eh uh, saudara <giranya> saya risih sekali ya dengar ini serisi sekali tetapi ya saya maklumlah karena perempuan dengan karakter pelacur ya maklumi aja ya, saudara ya Enggak mau kawan jadi anak nggak Enggak ngambilin diri apa apa acara live makan eh, gadisnya? enggak aku aku tanya kau hamil 4 bulan bapaknya siapa kau main kuda-kudaan dengan ewa. siapa Yesus, ku bilang. Selamat. <tuk> <tuk> nah. Mana? Kau kapan dibaptis? Jadi Katolik apa jadi bidat es kau? Aduh. Saja dulu kau itu punya kaki. Itu kau, kau urus aja kehamilan Kali, kau, kau itu. hanya apa jadi Kristen apa eh, mau kau enggak? Jawab. Kau urus dulu kaki kau, kau dulu sampai sembuh. Nggak, kau ini. urus kehamilan Nggak, kau itu dulu ngga. siapa? Oke, saudara yang lengkapnya ada di ikim ya saudara lengkapnya. Terima kasih untuk uh, channel diskusi ya diskusi ruang diskusi channel saya ngambil dari situ dan memang ada kata-kata jorok di sana. yaitulah nilainya mereka hmm, sangat menyedihkan. Oke, bapak ibu saat ini kita akan membahas lagi topik kita tentang ini yang bagian kedua. Islam itu tergambar-gamblang dari para ustadznya sendiri loh saudara. Saya itu kaget. Kaget ketika saya menemukan ini. Dan ini memang betul. Dulu saya dapatkan yang ini Pak Bu. Dulu. Karena nggak sholat diberikan hukuman. Hmm. Dia karena nggak sholat diberikan hukuman. Dibunuh. Bukan karena dia murtad. Tapi dia nggak sholat diberikan hukuman. Hukumannya yaitu dibunuh. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Syafi'i. Dan ini riwayat yang dipilih oleh Ibnu Battah. Jadi orang yang tidak sholat itu, yang pertama hukumannya, yang pertama, yang pertama ada dua. Yang pertama ini hukumannya dia dibunuh karena murtad. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, dia dibunuh bukan karena murtad, karena diberikan hukuman had. Dia. Jadi berat nih, masalah sholat ini bukan masalah ringan. Sekali dia nggak sholat harus diberikan hukuman. Orang yang tidak sholat tidak boleh mendapatkan zakat, tidak boleh. Orang yang tidak sholat tidak boleh diberikan sedekah, tidak boleh. Ini penjelasan Syekhul Islam, Ini Taymiyyah dalam majmu fatawanya. Dan juga penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas, orang yang sholat nggak boleh diberikan zakat. Orang yang tidak sholat nggak boleh dikasih sedekah, nggak boleh. Banyak di pinggir pinggir jalan orang-orang yang minta minta nggak sholat, jangan dikasih. Hatta saudara, saudara sudah diingat tentang wajibnya sholat nggak jangan dikasih, jangan dibantu, jangan dibantu sampai dia jerah dan taubat, musim hukumannya dia bukan bukan dikasih sedekah, bukan dibunuh oleh pemerintah dibunuh oleh pemerintah jadi jangan jangan belas kasih kepada orang-orang yang tidak sholat disuruh saya kira cuma beliau ternyata ada lagi Bapak Ibu Mazhab Imam Syafi dalam Mazhab Imam Syafi kalau orang itu tidak sholat dipanggil Coba saudara, cara matanya melihat itu. Matanya, saudara, kalau Anda bisa belajar gestur, Anda bisa menebak ya cara matanya melihat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang itu tidak sholat, dipanggil disuruh sholat, tetap nggak mau sholat, dibunuh, tapi tidak murtad, disuruh sholat, tetap nggak mau sholat dibunuh tapi hmm. tidak murtad ya tapi dia dibunuh nggak ada gunanya dia hidup kematian lebih baik buat dia tidak nambah nambah umur dan nambah dosa hmm. sengaja saya kasih jeda untuk saudara mikir ya kian juta manusia maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan alamnya. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Or Ternyata uh, Ustadz tersebut udah almarhum ya. Saya baca di artikel. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan Kiai siapa, Ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa sementara kalau semuanya sudah baik kita pakai sistem Islam naik khalifah pernah ditanya apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS bagus saya bilang siapa yang tidak ikut kepada ISIS kafir halal darah dan katakan bom bunuh diri ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari gerakan bunuh diri padahal gerakan masih syahid. zaman sahabat Nabi pokoknya pedang zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan ledakan, mati syahid, ada pun orang yang mengejek ini mati konyol orang mati syahid, dia katakan Tempelkan salib di belakang ambulan kalau masjid kita punya ambulan balik dari sini ambil pilok, pilok itu lambang yang ada di ambulan ganti dengan bulan sabit <tuk> 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 ya saudara Uh, palang merah itu kan idenya dari siapa gitu ya. Nah, tinggal ngikut ya rubah saja. Sungguh mengerikan. Saudara, hmm, saya rasa ini PR untuk dunia Islam sendiri ya. Buktikan bahwa rahmatan lil alamin tapi faktanya yang benar yang mana. Ya kalau saya sih mau rahmatan lil alamin atau tidak memang saya sama sekali nggak tertarik di sana. Oke, okay. Islam Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang Tunjukkan sama saya mana Islam Menyebarkan lewat pedang Kalau seandainya ada orang Nasrani Yahudi, semua orang kafir Yang mengatakan kepada anda Islam dikembangkan, diekspansi Dengan perubahan darah, katakan iya Memang iya Umat Islam ini dibodohi oleh siapa Oleh siapa Oleh ustadnya Oleh kiainya Oleh Habibnya oleh tuan guru oleh ajengan dibodoh 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 hmm. oke okay. ada kecurangan bukan okay. dia yang berbicara maka rekomnya berbicara selalu selalu Saya mem Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf, baca dalam riwayat Bukhari, "Kenapa Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW? Selalu menghina Nabi, apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau, selam Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan, 'Saya lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan tiga empat orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf.'" Waktu mati pimpinan yang jahat ini, semua pengikutnya dari orang Yahudi yang tadi mencici, mencaci nabi sallallahu alaihi ketakutan berhenti, redam karena kepalanya sudah mati. Itu banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Ini bukan saya ajar Anda ini supaya keluar dari masjid ini lalu berperang bukan, tapi kita harus ya adil proporsional kita di sini. Artinya kalau memang saatnya membela agama ya membela agama, gitu kan. Jangan tetap saja kita lemah sekarang lagi ramai ada seorang nenek-nenek tua yang biasa menghina syariat Islam dengan bahagianya dia mengumumkan kepada halayak ramai bahwa dia akan meninggalkan agama Islam ya menangkap orang tersebut dan meminta untuk bertobat kepada orang tersebut apabila tiga kali diminta bertobat tapi dia tidak mau kembali ke pangkuan Islam maka hukumnya adalah dibunuh ya <tuh> <tuh> Uh, ngeri saudara ya uh, Maka dari itu Cukup mikir saja saudara hmm. uh, Sebentar ya Ada lagi nih Termasuk donditan itu oh, Ngeri Karena uh, Aduh saya sampai Speedless saudara hmm. Speedless sekali Sabar ya saudara Ada satu hal yang penting Karena di mata donditan Ya yang penting kan apa yang dibalik itu gitu kayaknya sadis. Oh kisos ya e, potong tangan gitu ya hmm, sebentar semoga ketemu ya. Oh ini dia ya ini dia. Jadi tapi sabar ya nanti saya akan tunjukkan sungguh-sungguh mengerikan, sungguh-sungguh mengerikan. Padahal tidak harus lakukan itu. Ada satu hal e, membunuh yang jauh lebih enak sebetulnya ya tunggu ya sangat sangat kalau mau cari pahala nggak usah bunuh orang lah pertama bunuh cicak saja ya pertama bunuh cicak saja nih cicak. mana dosa membunuh hewan cicak di rumah banyak cecak Membuang kotoran di lantai Membunuh cecak pahala Ini bagus pertanyaannya Saya tadi lupa jelaskan Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala Di antaranya cecak itu Hadis Bukhari di Nabi SAW mengatakan membunuh cicak mendapatkan 100 pahala <nisius> makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cicak dan ulama membahas khusus masalah itu orang yang membunuh cicak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa ya apa dapat pahala sekian gitu kan kalau ditanya kenapa ya itu hikmah dari Allah SWT kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu <t> Wow. Wah, semua. Oke, jadi itu hikmat. Jadi nggak perlu bunuh orang ya, bunuh cicak saja 100 pahala. Bahkan saudara nggak perlu perang. Saudara cukup kikuk 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 saja sama saja membunuh seribu Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pesanku untuk teman-temanku semuanya ini kan malam Jumat jangan lupa nanti ngaji ya ngaji Al-Quran yasinan maupun tahlil bagi yang bisa tahlil dan yang paling penting jangan lupa kikuk -kiku sama suami atau istrinya ya karena Konon kabarnya kalau kita kikuk kikuk di malam Jumat itu pahalanya seperti membunuh seribu orang kafir. Enak kan? Kita tinggal kikuk kikuk sama suami atau istrinya sendiri. Tapi pahalanya sama dengan membunuh seribu orang kafir. Gak usah perang-perang, gak usah bunuh membunuh pakai pedang cukup pakai kikuk kikuk. Enak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasilnya kikuk-kikuk, saudara. Ya, Rifa hamil dari Yesus katanya. Ini penghinaan ya. Ini hasil kikuk-kikuk gitu kayaknya. Oke, bagian terakhir dari kita sahabat sekalian ya. Kita disclaimer ya, karena selama ini kan mereka waduh menyerang kesan saya enak sendiri. Tapi kita hanya ngutip dari apa kata ustadz-ustadz mereka, gambarannya itu mengerikan loh ini. Dan nanti ada kata kenapa mesti waras sedikit. Tapi kita dengar dari celotehan atau pembenaran dari donditan terlebih dahulu. Kelihatannya kejam. Kalau kisos kan memang kelihatannya kejam. Kalau lo mencuri, tangan potong. Mm -hmm. Betul ya? Kejam. Tetapi kalau kita perhatikan di belakang ajarannya itu, maksudnya apa, tujuannya mm -hmm. apa, ternyata logis. gitu. Logisnya contoh begini. Bahkan sampai banyak yang mengatakan Islam agama teroris. Nah, tapi, kalau kita perhatikan di belakang ajarannya, itu maksudnya apa, tujuannya hmm. apa? Ternyata logis. Gitu, logisnya contoh begini: kita mungkin, kalau dengar, pernah dengar kisos ya? Kalau kisos, kan memang kelihatannya kejam. Kalau lo mencuri, tangan potong hmm. betul ya, hmm. kejam. Kalau menurut orang-orang yang... <laughs> saya mau tertawa sama yang kacamata ini. Nanti, tapi dia langsung skakmat. Sudah sabar ya, <laughs> mendukung Ham. Kejam gitu kan, yeah. tetapi kejam gitu kan, yeah. tetapi coba kita pikirin di Amerika orang nyolong berapa menit sekali udah terjadi kriminal gitu kan. Yeah. Coba diterapkan misalnya kejahatan itu bakal langsung anjlok turun atau tetap atau naik. Ya, di Jepang nggak pakai potong tangan, salah satu negara teraman di dunia. Waduh, oh, kejahatan itu bakal langsung anjlok turun atau tetap <tuh> atau naik. Ya, di Jepang nggak pakai potong tangan. Salah satu negara teraman di dunia, waduh, bukan hanya Jepang, Pak Bali sebelum kemasukan orang-orang. Oh, apa ya? Memang betul, orang-orang Bali mengatakan oh, sejak masuknya orang-orang Muslim itu ada bedeng-bedeng, rumah-rumah bedeng gitu loh, rumah kumuh gitu ya, dan mulai ada pencurian. Bener loh berapa puluh tahun yang lalu ketika di eh, apa bandara kami udah lapar diajak makan keluar gitu loh. Makan di luar aja lah cari warung yang lebih murah. Tapi tas saya suruh tinggalkan begitu. Aman Pak Bu. Betul ya. Aman. Nah maka dari itu kenapa Ustadz yang satu ini berkata demikian. Ya waras dikit ya. Coba ya waras dikit deh. Nggak usah banyak-banyak. Dikit dulu warasnya. Dan sekarang ini yang waras ini sudah mulai berkurang. Bayangkan coba, bayangkan coba. Ribuan orang pergi haji, begitu sampai di Jeddah, disuruh baris, yang laki dipanggil haji, yang perempuan dipanggil haja, dan dia kira itu gelar yang diberikan oleh mereka. Alhamdulillah katanya. Baru aja nyampe Jeddah, saya sudah dikasih gelar. Haji itu artinya pengunjung bagi laki-laki. Hajah pengunjung bagi perempuan. Yang berkunjung ke Jeddah, Laki-laki disebut haji, perempuan disebut haja. Artinya tuh pengunjung. Waras atau seetik. Pengunjung itu di sana. Karena kita sedang jadi pengunjung. Balikan dia, hayang yang disebut haji dan haja. Tewaras. Dan ketidakwarasan ini saya lihat juga ada di perguruan tinggi. Saya sedih lihat gelar profesor, doktor, haji. Ngapain? Ini yang luar biasa, gelar ini dibawa-bawa di masjid. Dibawa-bawa di pesantren, Coba. Jadi, ketidakwarasan ini masih disebarkan oleh mereka yang tidak waras. Bayangkan ya, sekali saya pergi ke Mekah, gelar saya hak kedua kali hak lagi, ketiga kali hak. Kalau semua ditulis, jadi hak. repot kan gelar saya? Karena yang disampaikan Al berarti Al-Quran bohong, karena yang disampaikan Al-Quran bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini, kebenaran historis yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Qur'an. Yang dibicarakan Al-Qur'an adalah model kebenaran literer atau kebenaran artistik. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Qur'an itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum ataupun elemen-elemen uh, dari umat-umat Terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama The Bible (Quran), itu sebenarnya menyangkut dua 3 kandungan Al-Quran. Itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen uh, dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama The Bible. Ya, baik itu perjanjian lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible Atau uh, Alkitab Ibrani Ataupun New Testament Perjanjian baru Ini sebenarnya memberikan indikasi Bahwa audien Al-Quran Itu sudah familiar dengan kandungan Alkitab Subhanallah wa'lhamdulillah wa'lailaha illallah Subhanallah wa'lhamdulillah

Balonku bulat dijual di mobil, digoreng dadakan, dijual di marihan, masih hangat. -ha.

Puji Tuhan kita sudah melihat statement-statement mereka sendiri. Shalom Pak King David dan Lars Waras. Shalom. Puji Tuhan. Shalom Pak Heri. Ya baik, shalom Pak. Dasyat ya. Hmm. Shalom. Baik, baik, baik. Ini Atiwi, with apa ya? Kita semua, kalau rindu keluarga, dicium kening, kok disamain nyembah. <laughs> <laughs> Tapi dia nyium nyium sambil bilang, "Apa ini? Coba lihat langsung coba, aja ya." Dia nyium bilang, lihat. "Apa itu coba? Coba hmm. dengar baik-baik."

saya, saya jijik sekali pak serius kasian banget bukan, bukan allahnya saya jijik nggak kelakuan ini menjijikkan sekali pak menurut saya jijik Ingat banget ya, pak saya menjijik sambil coba kayak orang bernafsu gimana itu. nah sekarang uh, ya sudah silahkan pak King David ya kalau no orang comment. mencium kening pak itu kan biasa hmm. dicium hmm. biasa cep gitu selesai tapi kalau mencium kening orang sambil berteriak, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dan dicium berkali-kali, itu namanya bentuk penyembahan. Ya, betul. Itu hmm. clear and clean. Bahwa hmm. itu bentuk penyembahan. Hmm. Kalau kamu mau bantah lagi, berarti kamu ini sekolahnya di bawah pohon mangga. Otakmu hmm. itu nggak jalan. Kenapa? Hmm. Karena dia menyembah sambil berteriak-berteriak, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Beda dengan kita cium kening seseorang. Cium, ya, sebentar, sekali Pak. selesai. Ini Pak, contoh kebodohannya si Abang Patmos. King David, oh, iya. kalau Anda cium anak Anda, berarti Anda menyembah. Memang mereka nggak bisa tahu Pak, mana selangkangan kambing sama uh, bebek Pak. Gitu. Iya. Hmm. Ini kan pembelaan yang sangat bodoh dan fanatisme. Iya. Kalau kita mencium orang tua kita, mencium anak kita itu biasa kan? Hmm. tidak sambil tidak sambil kita mencium anak kita berulang-ulang kali kita sebut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah berarti kita mendewakan anak itu hmm. ini mereka memang tidak cerdas otaknya pak karena hmm. mereka hmm. sudah didoktrin hmm. sejak usia dini hmm. untuk Kasih menerima hati. semua itu dianggap kebenaran hmm. dianggap itu sebuah kebenaran makanya hmm. untuk mencerdaskan orang Muslim itu sulit pak karena mereka sudah dirukiah sudah dirukiah sejak kecil kepada dewa hmm. Ya kan sudah hmm. diserahkan kepada Dewa. Jadi mereka itu sudah menjadi milik kuasa kegelapan. Sehingga untuk merebut mereka itu keluar dari dari kegelapan kepada terang Kristus itu sulit sekali pak. Kalau bukan kasih karunia Tuhan memilih mereka menjadi umat Tuhan itu itu adalah satu hal yang mustahil. Hmm. Jadi biarpun kita memberitahu kepada mereka dengan fakta-fakta Contoh, ketika Abdul Somad bilang di salib ada jin kafir, mereka langsung percaya pak. Hanya dengan perkataan si Somad di salib ada jin kafir. Apakah pernah mereka melihat orang Kristen mencium salib lalu bilang ya Yesus ya Yesus ya Yesus ya Yesus ada nggak? Nggak ada, karena orang Kristen tahu itu hanya simbol, simbol. Tentang pengorbanan seorang anak manusia. Mm -hmm. Jadi Yesus ketika jadi manusia, firman itu, firman Tuhan jadi manusia, usia dia jadi manusia itu hanya 33 tahun. Di dalam Yesus yang manusia itu ada, ada roh Allah, ada roh Elohim itu sendiri. Makanya Yesus disebut dua duinaturnya, sebagai yang insani dan sebagai yang ilahi. Nah yang insani itu usianya hanya 30 tahun, 33 tahun di bumi ini. Setelah itu dia kembali bersatu dengan Bapaknya sebagai firman yang hidup. Nah disinilah mereka tidak mengerti bentuk penyembahan itu Pak. Apa itu penyembahan? Jadi kalau kita bicara Yesus bilang sembala Elohim di dalam roh dan kebenaran, mereka nggak tahu apa-apa Pak. Mereka nggak mengerti soal begitu. Karena mereka menyembah yang fisik, yang terlihat mata. Bahkan Sofiatul berkata di dalam pengajarannya dia, saya nonton tadi sore, bahwa nanti batu hajar aswad itu yang hanya sisa delapan biji, delapan biji delapan butir batu itu yang dikasih lilin, kemudian dikasih frame metal itu, dikrom, ditaruh di kaabah itu, itu delapan biji pak dikatakan nanti pada hari kiamat mempunyai mulut, mempunyai lidah, dan mempunyai mata. Dan nanti batu itu memberitahukan kepada Allah bahwa siapa yang menciumnya dia, siapa yang mencium batu itu dengan merindukan Allah. Makanya tidak heran tadi Pak Heri ketika mereka mencium dinding daripada Kaabah itu, mereka berteriak-teriak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu, itu. Kan lihat sendiri. Ini apa bentuk? Ini bentuk penyembahan. Ini bentuk penyembahan ini udah clear and clean, nggak bisa dibantah. Ini pagan, avoda jarah. Ya, avoda jarah ini pagan. Apalagi ini pak? Nah, apalagi ini sampai menjilat. Coba lihat. Kalian yang di LC nonton itu dijilat itu batu itu. Hmm. Nonton itu. Hah? dicium dan dijilat batu ini sebenarnya pernah dicuri selama 22 tahun dijadikan batu jamban Pak hmm. dicuri selama 22 tahun dijadikan batu jamban lalu ditebus dibayar dengan mahal tapi batu itu hanya sisa 8 butir itulah batu itu yang ditaruh di kabah itu yang dikasih lilin itu ada kan Pak Heri punya punya gambar itu kan ya. bisa dihitung hmm. tuh 8 butir ya Nah itulah Pak Heri Batu itu dikembalikan kepada orang Arab. Sehingga ditaruh hmm. di Ka'bah Lalu dicium-cium. Di lap dipakai ini Pak. Dipakai pewangi Pak. Supaya ya, wangi. Itu, karena ya. batu itu ya. pernah jadi batu jamban. Pak nah, ini foto dibasikan. resmi Pak. Pak ini foto ini resmi, resmi. kaca Janakab Betul. Hmm. Betul. Ini, ini resmi. Bisa dilihat ya. kok di Youtube kok. Dan bisa dihitung itu batu memang delapan butir. Delapan butir itu Pak. Ya, dan itu dilapis lilin, kemudian dikasih pewangi karena hmm. batu itu bekas dipakai di batu jamban, hmm. jadi dibersihkan. Nah, dan sekarang mereka datang memenuhi panggilanmu Ya Allah, mereka cium itu batu, mereka jilat. Salah satu tadi itu karena mereka tidak punya kesempatan untuk menjilat batu ini, mereka berteriak di dinding itu pak, karena saking banyaknya orang di dinding yeah. itulah mereka berteriak-teriak, memanggil nama Tuhannya menyembah di situ dan mencium-cium batu itu. Contoh yeah. kalau saya mencium-cium sepeda motor saya lalu saya kata ya Allah ya Allah, berarti itu sepeda motor jadi Allah saya. <tuk> ya Honda, Allah ku, ya ya Honda, Honda. Ya Honda, ya Honda, ya Honda. Ya yeah. Yamaha, ya Yamaha. Saya cium, yeah. saya cium, saya cium, saya cium berteriak-teriak seperti itu dalam penyembahan, berarti sepeda motor Yamaha itu jadi Allah saya. Digabung, Ini Pak. yang mereka A tidak cerdas, Pak. Dikabung. Ya, ya, ya Maha Honda. Ya Maha Honda. Ya Maha Honda. Ya Maha Aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Maha Honda. Ya Maha Honda. Itu sudah jadi bentuk penyembahan avoda ah jara. Itu syirik di mata Tuhan. Makanya di dalam kitab perjanjian lama sudah dikatakan jangan engkau mendirikan patung ya dan menyembah patung itu Baik yang ada di atas bumi Ataupun di bawah bumi Dalam bentuk batu ukiran Seperti mereka itu, batu ukiran itu Nggak boleh Apalagi melempar rumah setan Bukan hancur rumah setan itu Malah dibangun jadi gede Lalu disuruh berbaris, mutar keliling Tujuh kali Nah, ini Bentuk-bentuk penyembahan ini sebenarnya Sudah ada sebelum Islam itu lahir Pak Heri Termasuk Ibad, termasuk hari raya Idul Fitri juga itu sudah ada di suku mandean, suku Nabatean hmm. itu Ya hmm. sudah ada itu dari anak Nebayot, anak daripada Ismail itu Mereka hmm. uh, melihat hilal, kemudian mereka juga mulai berpuasa 30 hari jauh sebelum Islam lahir hmm. Ya dan mereka menyembah namanya Dewa Matahari dan Dewa Bulan maka itu disebut juga Ramadan Dan mereka juga nanti Idul Fitri. Ada. Jadi itu jauh sebelum Islam ada. Nah, Islam-Islam yang di kelas bawah ini, kelas teri, kelas senawiyah, mereka nggak ngerti, Pak. Tapi mm -hmm. kalau Islam-Islam yang punya ilmu, kayak Dr. Haidar Bagir itu, mereka ngerti ini. Mm -hmm. Mereka ngerti. Tetapi yang kelas bawah itu, yang model Jumat, model si hmm. siapa namanya Nandar Bimoli bibir monyong 5 cm, donki Shaiton hmm. itu nggak tahu apa apa pak hmm. itu nggak tahu apa-apa mereka didoktrin aja mesti percaya begini dan begitu tetapi mereka sendiri tidak menyelidiki kitab mereka yang mereka selidiki Alkitab iya yeah. sekarang ini bapak lihat di masjid di mana saja Alkitab lagi primadona silakan anda baca Alkitab saya bersyukur banget Alkitab menjadi primadona di seluruh dunia. Hmm. Jadi baca ya, nanti juga Roh Kudus jamaah kalian bertobat. Ya, harus baca, berani. Ya. Baca dengan hikmat. Baca untuk mencari kebenaran bukan pembenaran. Gitu loh. Hmm. Jadi kalian yang belum tahu arti penyembahan, lihat hari ini video itulah penyembahan yang sesungguhnya. Makanya hmm. kalian harus harus menyembah menghadap ke sana. Kalau tidak menghadap ke sana, maka sembayangmu itu tidak berarti batal. Karena itu anda hmm. harus menghadap ke sana karena di sana itulah dewa itu ada. Bukankah ada ayat yang mengatakan bahwa Allah SWT pemilik Ka'bah? Ka ada itu ayat. Tuhan yang disembah, pemilik Ka'bah. Ka nah mereka ini nggak mengerti bahasa Indonesia, Pak. Ya, hmm, ini mereka memang... baca tuh dari kiri ke kanan. <laughs> ditanggung tidak luntur ternyata luntur ah, tidak ditanggung. Itu Pak Heri. Lanjut Pak Heri. Ya ini kasihan ya. It sudahlah, kau lebih baik diem berdoa supaya kau menemukan kebenaran. Ini jelas kok. Kadang mereka tuh nggak mau ini loh Pak, nggak mau belajar gitu ya. Nah malah mereka yang nuduh-nuduh kita ini pagan. Kita menunjukkan tentang kebenaran Islam. Yang kedua, kita menunjukkan bahwa ajaran Kristen itu tidak benar. Jadi itu, kalau mereka kemudian sadar, bertobat, itu semua urusan Allah. Sebenarnya Allah memberi memancarkan hidayah kepada siapapun, tergantung dari manusianya mau menerima hidayah Allah atau tidak. Itu. Oke. Okay. Uh, saya mau tunjukkan maksud itu selain ini mengatakan merasa paling benar, dia telah menuduh Kristen itu adalah ajaran meneruskan dari uh, Hindu. Ini sudah pernah dibahas di IKIM. Ya sal salam Pak Jonathan Nail dan tetap waras ya. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi maksud ini saya sebut dewa mabuk nih. Intinya dia mengatakan bahwa Kristen itu uh, meneruskan atau ngutip uh, apa Hindu. Saudara-saudara Hindu, kita tidak ada masalah, cuma ini kan ada penipu nih yang harus kita bongkar nih. Mereka dia tuh nggak tahu diri. Sekarang kalau kita mengikuti Hindu dengan tidak mengurangi rasa hormat dengan Hindu, sekarang siapa yang logonya mirip-mirip ini? Betul nggak Pak King David, Pak Leres? Mm. Hmm. Betul sekali. Loh ini dicek aja di Google langsung ketemu. Oh, enggak ini ini dan itu enggak kok mirip ya. Di Kristen enggak ada tuh pakai bulan uh, sabit sama bintang. Itu kalau ditunjukkan orang Yahudi, Pak, oh itu Hilal bin sahar Sakhar. Shah, Artinya Lucifer, bulan dan bintang. Dan logo bulan dan bintang itu jauh sebelum Masehi. Oh, jauh jauh sebelum Masehi itu adalah logo pagan loh. Oke ya, sampai lingga yoni. Nah, ini mirip enggak Saudara? Oke, ajar aswad dan saktis vaginasnya, uh, saktis vaginanya hidup mirip ta? Lu jangan ngomong, lu nggak bentuknya mirip kok. Kan bukan salib tuh, betul nggak? Yang kiri kanan ya terutama saktis vaginas kan bentuknya nggak salib kan, Pak? Ya kan mirip kan? Ya, betul. Lalu lingga yoni. Lingga yoni itu juga uh, lambang penis kalau nggak salah, penis dan vagina. Kan itu bukan lambang salib. Kau mengatakan bahwa itu adalah pagan, ya apa uh, Romawi, apa urusanmu? Kau cek aja dirimu sendiri dulu lah, ya cek dirimu sendiri, oke? Okay? Nah, kemudian sebentar ya, jangan dimunculkan tuh, oke? Okay, nah ini betul nggak? Sementara ustadzmu mengatakan Kristen ikut ngikut Hindu, kan lucu? Nah, bahkan itu logo apa lambang eh, apa itu, Pak, yang kuning itu? Itu agama Mani loh itu. Agama di mana itu logo penis tuh. Mirip ndak Mirip toh. Oh, tapi ndak ndak. Ya sudah, ndak. Cuma kan memang faktanya secara fisik mirip kan gitu, Pak? Betul enggak? Nah, ya, sementara betul. yang saktis vaginas itu sama sekali tidak ada bentuk-bentuk salib dan itu dijilat, dicium seperti ini. Oke, nah kemudian bahkan batu di sebelahnya itu batu Yamani itu coba. Kemudian ini. Kenapa begitu percaya? Karena kan itu nanti bisa menghapus dosa Pak katanya. Padahal itu baru-baru. Bukan batu, itunya kan bukan batu yang delapan kerikil ini, Pak. Nah, batu ini nanti dipercaya di akhir zaman akan diberi mata telinga mulut untuk bersaksi. gitu. sementara ada delapan kerikil, kri itu oke deh. Itu aja, uh, kembali lagi, saudara. Memang gambaran sadis, wah, apa namanya mengerikan itu kan bukan dari kita, Pak. Jadi, ini bukan tuduhan seringkali mereka oh kita dituduh agama yang yang sadis gitu loh. Loh enggak nuduh yang kita kan dengar dari kalian sendiri kan. Begitu kami percaya kalian bilang tuduhan. Lucu enggak Pak Leres Waras? Betul enggak Pak? Kita dengar dari ustad-ustadnya sendiri. Begitu kita percaya bahwa agamamu seperti itu mereka mengatakan kita menuduh kan lucu. Salam Yesaya. Silakan Pak Leres. Iya, ajarannya betul-betul keji ya. Punya hak apa dia mau main, bunuh orang gitu? Siapa yang mengangkat dia jadi hakim gitu loh? Itu perbedaan filosofi beragama berimannya jauh banget. Filosofi yang diajarkan di oh, dalam kekristenan oleh Yesus Kristus adalah mengasihi, mengampuni, bertobat, dan pengampunan itu itu filosofi yang diajarkan Yesus Kristus. Ini ente siapa main bunuh aja gitu. Itu udah kayak si setan. Setan itu pembunuh manusia sejak awal. Eh dibilang hamba Allah yang paling taat itu goblok banget. Gara-gara setan ada mati, ada mati seluruh keturunan Adam ikut-ikut mati. Nah, di pihak sono disebut takdirnya mati sejak siapa bilang? sejak awal Adam itu manusia kekal gara-gara ditipu berdosa dihukum mati dihukum mati kita keturunannya ikut-ikutan mati itu perbuatan setan setan jin aduh ganti buku lu dah bukunya diganti biar tahu sejarah manusia dan Allah itu seperti apa kan di sana nggak pernah ditulis Tuhan berfirman kepada Nabi Anu Allah berfirman kepada Nabi Anu Cuma ada di kitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru bahwa Tuhan berfirman langsung kepada nabinya, Tuhan berfirman langsung berhadapan muka dengan Musa. Itu hanya terjadi di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu ada di dalam kekristenan. Perbaikannya ada di dalam Perjanjian Baru. Semua yang ditulis dalam Perjanjian Lama kitab para nabi itu ternyata digenapi oleh Yesus. Dan Yesus memberitahukan, "Sebarkanlah berita pertobatan dan pengampunan dari Allah." Itu, eh, diplesetinnya, ya Allah. Maka itu, di dalam Kitab Suci orang Kristen itu disebut bahwa setan saja, satu-satunya pihak yang menempati posisi pendakwa. Pendakwa itu eh, jaksa penuntut jaksa penuntut. Siapa yang mengangkat dia sebagai jaksa penuntut? Tidak ada kecuali diri dia sendiri. Yang menuntut-nuntut manusia supaya dicobai. Supaya kalau jatuh, mati itu manusia. Nah itu Yesus bilang, pembunuh lu gitu. Ente itu pembunuh ngikutin Bapak Ente, si Saiton, Jin, Tuyul, belang tuh. Nah itulah itu filosofinya nggak didapat dari buku itu karena karena nggak ada kebenaran informasi itu nggak ada tapi lengkap diceritakan di dalam agama Kristen lengkap buku perjanjian buku perjanjian baru itu diceritakan semua gitu loh maka saran saya ganti buku deh kalau pengen tahu apa yang benar tentang si Saiton itu gimana manusia gimana posisi Allah gimana ya itulah benar kata si Momol Mengoles satu-satunya agama yang memposisikan diri berlawanan berseberangan dengan setan dan menyebut setan itu musuh, Cuman di kekristenan yang lainnya kagak ada. Di Islam disebut temen, di ya, masya Allah langsung disukai kesurupan kan? Itu orang, ya, itulah dimakan setan dianya. Ya, oke, okay. ya, penjahat di penjahat, di di, di 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 apa, di ditemenin ya, dimakan dulunya gitu loh, itulah setan dia cepat ya oke okay. uh, itu kadrun patmos ya masuk kita head to head nanti kalau anda mau dengan king david saya hostnya ya saya akan host saya akan atur tidak ada namanya kroyok mengkroyok ini adalah uh, di bawah uh, kontrol saya langsung ya saya tunggu 3000 tahun demikian juga adun kadrun selama ini hanya ngoceh ngoceh tak kasih tak kejar kau seperti anjing yang tak kejar kejar tak lemparin batu kain kain Ya. Cuma kita kan bisa menilai ya orang teratur atau tidak. Lah kalau ngoceh ngomel, ngoceh ngomel, ngoceh ngomel, nggak tahu aturan ya mesti di ban mulutnya lalu kau teriak-teriak gitu ya. Ya itulah seperti kamu selalu begitu. Dan Anda-anda kadurun terutama para kadun-kadrun eh apa namanya? Kalau kau sampai ngoceh-ngoceh di live chat lalu uh, apa sudah mulai menghujat dan memfitnah, kami minta pertanggungjawabanmu. Gitu ya. Dan kenapa kami justru kasih 1 Korintus 13 ayat 6, kasih itu tidak bersukacita di atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran tidak benar dong cuma ngoceh ngomel di situ. <laughs> ya, kalau uh, gentleman, ya ayo ngobrol saya hosin, percayalah saya uh, tidak seperti channel-channel yang Islam sana ya Ngoceh ribut, Ngoceh ribut kayak ayam liar lepas dari kandang gitu. Pak. Pa, Pak Heri. Dia enggak punya nyali. Enggak ada Pak, enggak ada. Tapi saya sarankan kalau masuk pakai double pampers ya, jangan lupa. Oke. Berani nyali, percuma Pak Heri. Pakai data ya, ingat ya pakai data nah. ya. Oke. Kita Pak tunggu Jonathan mereka. Padahal kita ya. selalu kasih link loh. Kita tunggu diskusi baik-baik bawa data. Kita akan bertanya. Allahmu ya. Bawa data dia <laughs> ya. ya ada di mana. Kasih data saya. <laughs> ya. Yeah. Okay, okay. Cukup. Gak ada gunanya. Siapa Pak John? Silakan. Iya Jadi ini mungkin juga yang begini aja belum tentu mereka tahu Pak Eri. Ini Sama loh sekali. masalah masalah apa namanya masalah ya, idul fitri idul fitri ini mereka kan bilangnya ini hari kemenangan hari kemenangan sebulan berpuasa sebenarnya bukan itu sebenarnya maknanya itu toh mereka nggak tahu sebenarnya hari kemenangan apa hari kemenangan setelah bisa mengeksekusi orang-orang yang ada di kaibar ya setelah selesai merampok selesai mengeksekusi itu dikatakan hari kemenangan itu nah, hari kemenangan itu jatuhnya di ditempatkan di idul fitri itu sendiri ya memang eh, yang sejarah-sejarah kayak begini ini cerita-cerita eh, kayak begini ini disembunyikan gitu nggak di nggak dibuka secara nyata eh, itu sekali dibuka secara nyata pun mereka tidak akan bisa terima karena memang eh, diajarkan, diajarkan apa? Untuk tidak menerima sesuatu yang berhubungan dengan kejelekan. Sekalipun jelek, memang jelek sudah. Jadi itulah mereka, ya. Hilal kata hilal itu kalau kan mereka kan kalau mau lihat, eh, mau menetapkan kapan Idul Fitri-nya itu kan mereka mesti hilal eh, lihat hilal itu kan. Kata hilal sendiri apa itu? kan hilal itu adalah bentuk daripada nama daripada Lucifer itu sendiri, setan itu sendiri, iblis itu sendiri. Jadi biasanya begitu sih kalau maling menuduh orang maling, biasanya teriak maling, maling teriak maling, biasanya begitu. Ya. Maling teriak maling, siapa yang maling dan siapa yang dimalingi kan itu. Jadi ya Apalagi yang tadi Pak Heri bilang ya sekeras-keras model-model kayak orang-orang itu ya yang hanya taunya cuap-cuap uh, kayak ibu-ibu nawar cabai di pasar ya itu mah nggak tahu apa-apa mereka. Iya yeah, betul. Oke. Okay. Mereka cuman taunya cuap-cuap. Apalagi kalau di 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 talk -talk ya mereka cuap-cuap taunya ya cuman ngumpulin koin aja gitu loh. Itu aja. <laughs> Ilmu okay. enggak ada. Baik, gitu. betul Pak. Memang gitu. dari dulu begitu. Oke okay, Pak, ini saya mau kasih tahu ya, saudara. Makanya Pak Tingin David kan cukup keras ya. Bawa data. Ini namanya Jun Kene, ya maulum kelas, kelas Kene ya. Otan mana ada sejarahnya menang debat. Uh, ini loh yang disembah-sembah pantatnya oleh para eh, Syakir Naik, Donditan dan lain sebagainya ini video lama, perhatikan ya yang disembah-sembah oleh kalian ya. was... oke, okay, dia mengatakan tidak ada satupun kalimat yang dibuat oleh Yesus Ya. bahwa saya pernah mati dan bangkit kembali dan Yesus tidak pernah mengucapkan kata itu dan Ahmad Dendat juga mengatakan tunjukkan Yesus mengatakan Aku Tuhan sembahlah Aku itu diikuti Syakir naik Syakir turun 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 sampai Jun kene ini juga orang bodoh gitu karena Saminah watona pokoknya telan saja begitu ya hmm. bahwa saya kembali dari kematian nih perhatikan ya Jun kene supaya kalian itu enggak aduh bodoh dibagi-bagi pun sayang sekali ya. May I read you from the book of Dan saya akan bacakan kepadamu kitab Wahyu 1 ayat 18 ini juga yang sering saya tunjuk-tunjukkan ya Saudara. In chapter one, verse 18. Mm. He said... Berkata, aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah. Jadi nggak bukan soal matinya. Aku hidup sampai selama lamanya. Behold, hmm? Padahal se Nah, Sinduair si apa lagi nih Sinduair si ini? Sederhana <laughs> loh pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah Firman yang menjelma menjadi manusia? Wahyu ya. 1 ayat 8. Di situ Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa dia adalah firman Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada dan yang maha kuasa. <tik> Mending ya Jun kamu kamu nabung ke sana nyium-nyium kayak begini nih. Ya, cium-cium aduh. Aduh, kasihan. Oke. Ada Yesaya Shalom. Di sini ada maaf saya sapa dulu ya Pak Yesa, Chef Naf. Dan Lisoy Lisoy, apa kabar Ibu Lisoy Lisoy? Shalom, luar biasa puji Tuhan kabar baik nah, Pak Kim. Ya. Baik, puji Tuhan. Sabar ya. Pak Yesaya, silakan Shalom. Iya, Shalom iya. Pak. Baik, Silah, apa semuanya, ya. Pak. jelas Pak. Iya, jelas saya jelas sangat. Iya. Ya, ya dap, eh, zaman sekarang kan tidak ada yang tersembunyi dan juga tertutupi. Betul, Betul kan? Hmm. Tapi tapi saya sangat heran sekali ya Pak Ikim. Kalau sesuatu hmm. yang tersembunyi dan tidak uh, apa? Di, uh, tidak ya sepertinya sebuah rahasia kan gitu. Pasti hmm. benda itu sesuatu yang kurang baik atau Baik, ya begitu kan, ada karun ya masuk saya. Tapi kalau iman itu disembunyikan gimana Pak? ya Bingung saya. Kalau iman disembunyikan berarti ada sesuatu yang tidak benar kan? Hmm. Kalau saya saya kalau sesuatu yang benar tidak tidak ada tidak ada usaha untuk menutupi. Walaupun disangka, walaupun disangka bagaimanapun dia tetap benar, Pak. tidak akan apa ya, hati nurani manusia itu tidak akan menolak. Nah satu hal saya belajar ya eh, banyak yang mereka tidak tahu tentang apa yang mereka iman. Nah itulah satu membuat saya sebuah satu rema ya kan di situ. Bagaimana saya untuk apa membuat satu soalan untuk pertanyaan itu kepada mereka. Nah satu hal yang eh, kalau saya lihat ya eh, sudah hmm, apa iblis itu memang pandai apa eh, memujuk memujuk saja iblis itu dia tidak dapat membunuh manusia dia dapat memujuk manusia eh, supaya manusia itu tergoda kan gitu tetapi kalau saja kita tergoda ya itu salah sendiri. Nah tapi hari ini kan sesuatu yang sudah terbukti dan nyata Hanya perlukan hati untuk terbuka. Kan gitu. Nah satu hal kalau kita ingat. Yang saya selalu katakan ya Pak Iqim. Kematian itu selalu menanti. Dan rahmat itu selalu ada ketika masih hidup. Dan juga apa pertobatan itu masih ada. Karena napas, uh, selama nafas masih didadakan gitu. Tapi kalau hari ini saudara. Anda, um, Allah Yaham katanya kan gitu, uh, ya itulah tidak ada kesempatan untuk saudara. Dan hari ini kita sudah dan saya melihat satu marak sekali di Eropa bahwa ini ajaran sudah dipromosikan dengan luar biasa, yang segala tersembunyi dan terselindung dan dan terhubung itu semua sudah dibuka. Nah hari ini kalau kita lihat ya memang perlu saya paham perlu pengobanan untuk melepaskan sesuatu yang sudah kita cintai tetapi cinta itu tidak akan memana kalau hanyalah untuk membinasakan kita kan gitu kalau cinta membinasakan artinya itu cinta buta cinta bohong-bohongan ya itulah tapi kalau hari ini saya lihat apiman Tuhan yang benar saja diputar belitkan di depan mata. Yang tidak apa? Yang tidak benar tapi dibenarkan. Itulah sudah saya melihat manusia ini sudah menjadi racun virus yang sudah mendalam. Karena saya melihat virusnya datang dari apa ya saudara? Itu adalah akal kebencian. Akal kebencian yang tertanam. Itu yang membuat apa? sudah akan terbuka dengan hati, dengan orang lain. Contohnya kalau kita sudah benci dengan orang lain, tidak mungkin saya ingin mengenal Pak Ikim kan Pak Ikim? gitu. Iya. Yeah. <laughs> Itu tidak tidak mungkin. Tapi kalau saya tidak ada apa masalah atau kebencian dengan Pak Ikim pasti saya menjalin hubungan yang baik. Nah, itulah kalau saya lihat kenapa perlu membenci orang Yahudi? Bukankah mereka manusia? perlu membenci orang kafir? Bukankah mana manusia? mereka manusia ciptaan Tuhan? Tapi hari ini, saudara, sudah diri untuk membenci manusia. Bagaimana? Apalagi yang anda sayangi? Apakah binatang? Nah, kalau anda lebih menyayangi binatang daripada manusia, berarti otak anda sudah menjadi binatang. Ya gitu pak. Demikian pak kasihan ya, sekali. Baik, baik, baik. Suga, Suga itu selalu menanti. Neraka itu selalu memanggil Anda. Pedobatlah begitu. Mm -hmm. baik, baik, luar biasa. Terima kasih. Uh, termasuk Fahri, kau jangan seperti si Amang lompat-lompat topik ya. <laughs> Bukan urusanmu lah, ya, daripada Eh, apa ngomong yang seperti ini kan lucu ya. Eh, sebentar sabar ya. Hati-hati ya kau menghadapi saya, saya hanya pakai eh, apa? Saya hanya akan memakai eh, apa? cermin. Ya. Hati-hati. Sebentar. nih Kim. Iya, Pak. Baik Kim. Ya, Pak. Saya melihat Langsung, Pak. banyak manu banyak manusia itu Maaf, termanipulasi dengan dunia oleh kepantasi dunia ini kan gitu. Dunia ini fantastik. Penuh dengan hiburan. Ya itulah jadi terhibur. Jadi ujung-ujungnya ngibul. Ya, ujung -ujungnya, nyibul. ya, ya. <laughs> <Nyibul> <laughs> diri do. Baik, ini si siapa? Fahri, kau insinyur ya? Isi nyur ya, kau ngurusin gak usah ngurusin Kristen lah saya nggak akan bahas soal itu tapi begini loh lebih baik kau kau mungkin miskin ya minta duit nih sama Jibril nih takdir jadikan jadikan Uang dari untuk bangunan ya turunkan uang, turunkan uang. Oh, ya. <tuk> Waduh, nggak usah kerja Pak, Panggil aja Pak. <tuk> Kalau duit, duitnya seratus ribuan satu karung jatuh di kepala enak, nah, Kalau uang lima ratus rupiah yang receh satu karung Pas di kepala gimana? Oke, <tuk> oke. Okay. Uh, di sini ada Liso Liso ya? Apa kabar ibu? Luar biasa. Salam Ibu Liso Lisoi. Salam Pak Eri. Iya, 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 Luar napa, biasa Pak. Pak. Kabar baik. Selalu baik. Ada pesan apa ini Bu untuk orang-orang penghujat Kristen? Oh iya, saya lihat judul Bapak nih Nenek Rifa hamil dari Yesus. Emang udah nenek-nenek si Rifa ini Pak? Saya soalnya nggak terlalu mengikuti nih. Uh, udah nenek-nenek? Hmm. Belum kan ya? Oh, enggak. oh wajah nenek aja Bu. Oh, oh, oh <laughs> saya, saya si, uh, saya pernah dengar ini berkomentar nenek-nenek ini, nenek Rifa ya, uh, kadrun betina ya, betina kadrun yeah, lah, yeah. apakan ya? Saya pernah dua tahun yang lalu kalau tidak salah, salah di YouTube siapa gitu ya? Uh, sepintas mm. saya dengar dia berkomentar begini, saya tidak apa-apa kalau mau dipoligami silakan. Hmm. Yeah. Uh, Ya, saya dipoligami katanya gitu. Saya waktu itu geleng-geleng kepala sih sebenarnya ini kan wanita ya. Ya, menurut saya nggak akan adalah wanita yang mau dimadu ya, nggak akan. Kecuali oh, ada... sakit jiwa. Kecuali oh. sakit jiwa pak. Sakit jiwa yeah, yeah, dalam artian yeah, yeah. begini. Ada orang kan begini. Uh, mohon maaf nih ya, agak vulgar sedikit ya. Uh, jadi e, berfantasi seks gitu loh pak, berfantasi seks membayang membayangkan e, suaminya maaf tidur dengan laki-laki lain, dia merasa nikmat gitu loh pak. Ada begitu penyakit pak. Nah mungkin Rifa ini termasuk orang yang begitu, makanya dia waktu itu katakan saya siap dipoligami, gitu ya. Hmm. Saya ingat betul dua tahun lalu kalau nggak salah ini namanya Riva ini. Tapi belakangan saya uh, uh, ini lihat liatin apa uh, youtube nya orang-orang Kristen ya yang memperbincangkan dia siapa gitu YouTube siapa gitu lupa saya uh, itu selalu dibahas tuh siapa ada ada itu DS ya kalau nggak salah DS ya DS channel gitu kalau nggak salah. Nah. Itu belakangan saya dengar, dia cerai, ya kan? Cerai terus, ada lagi berita. Dia ini uh, ketahuan ada videonya, uh, kayak apa, kayak si uh, Firzahat, ya Pak? Ya, udah tahu, udah ngerti lah kan? Video hmm. shoot, sure, ya. kemudian belakangan juga saya dengar, dia katanya sudah bercerai. Katanya siap dipoligami, nggak konsisten ini orang Kadrun satu ini ya siap dipoligami. Kalau memang apa ya harus siap dong ya harus konsisten dengan perkataan. Kenapa bercerai kan gitu dia bercerai belakangan? Kemudian belakangan juga saya dengar dia kena ke, apa kecelakaan lah, apa mengolok-olok mengolok-olok Tuhan Yesus lah dan sering ini mulutnya ini memang rada ini ya, uh, nyinyir ya nyinyir ya nyinyir dengan so. iman Kristen Ya saya lihat ya Nah begini uh, Pak Bapak Bapak dan uh, Bapak Ibu yang ada di Youtube ya Saya sih kasihan sebenarnya lihat perempuan kayak begini ya Satu menurut saya dia sudah tidak normal ya secara kejiwaan ya Oh, apalagi dengan berkomentar seperti ini, hanya uh, ya, sebenarnya sih, kalau di Indonesia dengan undang-undang yang ada, dia sebenarnya, apalagi dia seorang perempuan, ya, sebenarnya terlalu lancang. Dia berkata-kata seperti ini di tengah-tengah atau di area hukumnya, Indonesia terlalu lancang ya uh, mengolok-olok, menghujat-hujat terlalu lancang. Dia tahu persis undang-undang di Indonesia tidak membenarkan dia melakukan itu memperolok-olok, menghina-hina, menghujat-hujat kekristenan. Berarti memang ini dari sisi kejiwaan. Selain yang tadi saya sebutkan itu dia eh uh, dalam hal uh, apa? pernyataannya dia siap di poligam itu dari segi dari segi yang lain juga dia nggak masuk bermasalah gitu loh bermasalah juga pak ya dengan komentar-komentar se seperti ini ya dia kan tahu persis dia berada di mana undang-undang dia tahu persis melarang dia melakukan itu kenapa dia lakukan ini kan uh, menjadi bukti bukti apa ya moralnya pun moralnya pun di bawah standar gitu loh pak kasihan yeah. sebenarnya lihat orang seperti ini. Nah dan uh, yang sering kolaborasi dengan ini orang saya lihat sih yang pendukung beratnya dia si Julius yang suka menghujat itu penghujat berat juga itu penghujat berat itu. Tapi uh, ini hati-hatilah dengan dengan ya saya sih kasihan ya kasihan karena apa uh, saya saya Uh, dan tim di Galarua menjadi saksi saksi lah ya, saksi hidup dengan kejadian Agustan Pak, dan istrinya hmm. karena saya tahu sendiri se dengar sendiri suaranya Agustan ketika hmm. mengerang ketakitan ketika menyesali diri itu kan hmm. gambaran ketidakyakinan akan keselamatannya setelah nanti berakhir hidupnya kan pak, gitu ya. Hmm. Nah, kemudian juga istrinya juga begitu ya. Saya juga saksi, kami saksi hidup ya. Hmm. Istrinya, saya bertatapan mata loh pak dengan istrinya. Ketika kita waktu itu mau bawa bantuan, hmm. istrinya berkata apa? Uh, ketika saya datang, saya, saya, saya bertatapan muka, muka gitu. Uh, dia waktu itu uh, ya pakai pakai jilbab abu-abu saya nggak ingat betul uh, masih saya ingatlah wajahnya dia berkata nggak ada di sini namanya Agustan ya kita datang ke sana kan oleh karena ada ada apa ya ada kabar ada uh, apa ya uh, uh, penyesalan dari dari seorang yang bernama Agustan yang jelas-jelas sudah menghujat menghina kekristenan. Hmm. Ya, kita datang ke sana bukan hanya bantuan secara materi, pengobatan bukan hanya itu. Ya, tentunya kita juga uh, punya punya tanggung jawab ya tanggung jawab karena karena mengingat dia juga menyesali akan tindakannya kita ke kedatangan kita ke sana juga untuk mendorong dia untuk e, mengajak lebih baik bertobat bertobatlah kalau memang menyesal masih ada kesempatan selama di dunia ini kan gitu ya pak ya nah ya, betul. apa kata istrinya tidak ada di sini yang bernama Agustan udah berbohong kan, berdusta. Ya, ini kan apa ya kalau di dalam Alkitab bermufakat jahat ya Pak ya ada Pak ya Bapak nah, Heri itu permufakatan jahat ya kan. Nah akibatnya apa? Nah sama seperti si Ini itu juga Agustan dan istrinya waktu itu untung aja Agustan ya 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 yang ya, anaknya ya saya sih agak yakin juga adanya walaupun ya adanya adalah pertobatan ya buktinya menyesal buktinya ya, sekarang mereka itu yang sadis menurut Ibu gimana ya kesan daripada para Ustadz kembali ke topik kita ya kesannya itu mereka itu apa mengerikan itu acaranya gimana Bu kesimpulan Ibu Uh, mengerikan lah Pak ya. Saya sih uh, mereka itu terlalu lancang juga hanya karena merasa hmm. mungkin kebal hukum ya. Oh, hmm. dalam menghina-hina kekristenan, mengerikan, hmm. mengerikan. Yep. Udah udah lon, loncat pagar se, setinggi-tingginya yeah. kali ya. Mereka kan hmm. suka bilang begitu loncat pagar, suka menuduh kita loncat pagar loncat padahal hmm. mereka sendiri jauh lebih tinggi pagar yang mereka loncat sebenarnya. Ya kan? ah. apa saran ibu untuk Jadi, mereka bu supaya nggak melompatin pagar gitu nanti ketika kita jawab kita yang dibilang penistaan nih repot saran saya ya berkatalah dari dari kejadian Agustan pak benar hmm, deh betul. saya sih kadang-kadang dia melihat Agustan ketika mau kembali pun begitu susahnya untuk ketemu anaknya saja di akhir-akhir hayatnya dihalang-halangi tidak boleh pak Warisan hmm. dari dia tidak boleh diterima oleh anaknya. Bayangkan. Hmm. Tidak diterima. Tidak boleh menerima karena perbedaan agama kata apa? Akidah hmm. ya, akidah. Uh, perbedaan ya, ya. akidah. Ya, ya. Uh, coba mereka. Bapak ya. nah, Baik, kasian, mengerikan ya. kan? Berkacalah ya. dari situ, hati-hati. Termasuk ya. Siripa sama si Julius. Oke, Siripa mungkin gak pernah ya, Gak pernah kenal namanya Tuhan Yesus. Tapi kalau si Si Julius kan pernah kita nggak tahu lah penerimaannya seperti apa tapi yang pasti pernah menjadi Kristen. Hati-hati, hati-hati itu saja. Saya sih berkata, okay. berkata dari Agustan itu saja Pak Pak Eri. Oke, okay, okay, sebelum kita masuk kepada hmm, closing ya satu kali nasihat untuk mereka. Untuk Insinyur Fahri, Umi Insinyur, ayo masuk ketemu saya head to head ya ah uh, sebentar nih. Oke. Okay. Nih, oke, okay, saya tunggu 3000 tahun. Kau tanya ke Bapak Umi Rifa, di mana itu ayat yang mengatakan kalau suami tidak ada di rumah, mari kita bersek den sek denan ya. Uh, itu dia, kamu itu kan beo ya. Oh uh, mengulang kata-kata pendek tanpa tak kasih tahu ya saya aja tahu kok otak kalian tuh tahu yang kamu bilang apa Alkitab purnola ini itu di Amsal tak kasih tahu tolong dicatat ya supaya kau bisa mempermalukan dirimu sendiri ya ini loh otak kalian kau tanya Umi Riva Umi Riva lagi eh, hamil 4 bulan kedengar orang mati hmm. kan aku langsung telepon kurang apa coba aku. sahabat sahabat, uh heeh -uh. sahabat, -sahabat. Iya, dan itu katanya Ayu, kau. Sahabat kau. Ah, uh ah, -uh. katanya kau, katanya sekarang sudah hamil empat bulan. Siapa bapaknya? Yesus. Sudah, 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 sudah. Menghamili dirimu ya juga harus di tes DNA dulu. Apakah semancung hidung Yesus yang aku jumpa kemarin? Atau nah, pesek, aku hitam, yang... jatuh oh, ya, kau, aku... uh -huh. kau kan bilang aku hamil. Kau kan uh -uh. bilang aku Aduh, hancur hancur. Oke, okay. ya, kau tanya sama orang yang lagi stres. Saya kasih tahu ya, si insinyur Fahri, ayo masuk tak tunggu nih, head to head ya. Yang kau tanya itu di Amsal 7 ayat 18 19. Ini loh Islam, Saudara. Ya, jadi Saudara-saudara, Anda-anda yang menyerang Kristen, Anda Islam, itu menunjukkan keislamanmu. Oke. Okay. Saya ini sudah banyak penjelasan ya sudah banyak penjelasan. Orang-orang Islam itu bermasalah, baru dengar kata birahi gitu ya saudara, mereka udah ereksi loh. Betul saudara-saudara. Baru dengar kata buah dada begitu ya, mereka buru-buru ke apotek cari kondom, lalu cari ayam, cari kambing. Kenapa? Ini loh. Lihat nih, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukum atasnya. Terlalu lemah sekali mereka itu. Benar saudara, baru dengar kata birahi, buah dada, diremas-remas itu langsung ngomong, "Oh, kita porno." Padahal di sini Saudara selalu diajarin, "Lihat periko berikutnya. Hai anakku, berpeganglah. Ini adalah nasihat tentang persinahan. Berbagai-bagai nasihat. Ya, tuh lihat nasihat tentang persinahan. Beda dengan ini insinyur, insinyur ya, Beda dengan ini, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada apa-apa. Ya. Beda dengan ini, ya. Beda dengan ini. Kalau ini uh, bukan Amsal loh, kalau ini nabimu. Ya, oke okay, ya, saya menjawab kamu ya. Dan kau akan malu sendiri. Saya hanya memberi cermin. Hati-hati menghadapi saya, Saudara Hati-hati. <laughs> Nih lihat. Nih. Oke. Okay. Perhatikan, eh, mana dia nih? Tulisan dari artikel majulah Ijabi. Ya, di sini mengatakan apa? Nabimu menggilir istri-istrinya dalam satu waktu dengan satu kalimat di junub. Bahkan Ustadz Basalamah pernah menceritakan Aisyah itu mengerok sperma Nabi di apa sarungnya atau jubahnya. Lalu sholat lagi. Oke, nah di sini adalah hadis Bukhari hadis Bukhari nomor 268. Nah kalau ini saya nggak saya cuma membaca kok saya nggak komen apa apa bahwa beliau dalam dalam malam hari atau eh, gini mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang waktu itu jumlah istri beliau adalah 11. lalu jawabnya eh, apa dia mampu ada pertanyaan begitu ya jawab beliau beliau diberi kekuatan setara 30 laki-laki. Nah, lalu menerangkan bahwa jumlah istri-istri beliau waktu itu 9 orang. Lah yang yang digilir 11 orang, istrinya 9 orang. Yang dua, silahkan insinyur Fahri jawab. Ah, mawudu. Loh, mawudu piye toh? Saudara tahu nggak arti had Bukhari Sahih Bukhari adalah kitab hadis paling mutawatir setelah Al-Quran. Apakah mutawatir? Silahkan PR untuk Anda. Apa itu hadis mutawatir Insinyur Fahri? Hmm. Kau tanya tentang kitab suci saya, kau ngasih clue saja saya udah tahu. Itu Amsal 7 ayat 18-19. Ya, karena otakmu selangkangan maka membaca kitab suci otakmu adalah otak mesum. Sungguh menyedihkan kau ini. Sungguh memalukan sekali. Allah, 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 Allah. Gimana Pak? Hati-hati yeah, ya. Oke. Okay. Baiklah, puji Tuhan. Eh ada Lisoi Lisoi insyaallah. Eh sorry. sori. Oke, okay. belum kita klik. Silakan. Sudah main ya. Super. Tas tas tas. Bagus enggak Pak suaranya Shalom? Quick, quick. Bagus. Ganti silakan. Bagus. Oh, Bagus. Heeh, iya. uh, saya merasa tadi sih sempat Uh, ikutin cuma paling singkat aja saya merasa benar ya kalau mereka tuh merasa karena agama mayoritas jadi mereka seenak-enaknya mengolok-ngolok orang lain mm -hmm. mm -hmm. seenak-enaknya merendahkan agama orang lain jadi kayak misalkan hal kecil nih ya contoh ini dalam hal kecil aja uh, apa uh, misalkan ada keluarga yang terganggu ya kan uh, papa saya lagi sakit sakit jantung terus tiba-tiba ada orang yang main petasan nah ini hal kecil terus saya keluar deh mohon maaf ya e, boleh gak e, apa ada yang lagi sakit main petasannya mungkin boleh di e, agak e, di belakang yang lebih lebar jalannya ya tapi apa e, mereka merasa karena diri mereka yang e, mayoritas ya Allah kok gitu mereka tetap melakukan hal itu jadi Kayak benar-benar ajaran mereka itu nggak ada yang namanya toleransi ya. Toleransi itu mereka gunakan sebagai alat untuk ya toleransi dong. Ini kan gue lagi ini perayaan dan lain sebagainya. Ya kalau toleransi begitu berarti umat yang lain, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik juga lagi perayaan sama dong. Kita boleh dong melakukan jalan salib di dekat rumah kita sendiri, di RT kita sendiri. Apapun itu. Jadi saya merasa ngeliat kejadian yang banyak ini tuh makin kesini saya makin kayak uh, mereka tuh semua tuh uh, hanya bertakiyah ya gitu loh. Itu yang jadi cermin gitu ya. Mungkin ada beberapa yang bagus pemikirannya, ada yang oke-oke. Okay, okay. Tetapi itu hanya menurut saya hanya segelintir, mungkin gak terlihat terlalu banyak. Tetapi uh, yang dilihat uh, kita bisa lihat hanya ya kecil aja lah yang hanya kita tahu. Jadi saya melihat karena saya masih muda juga ya, saya merasa bahwa memang mereka itu ya semuanya hanya bertakiyah gitu loh. Apapun itu selama mereka masih memegang ajaran yang tertulis jelas-jelas di okay. uh, kita okay. sudah bacakan Qurannya dan hadisnya dan lain sebagainya. Giliran mereka menghina kita uh, dengan cara eh aku hamil loh dari Yesus. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang ih eh, itu nabi lu kok kenapa uh, itu nikahin bocil gitu loh malau mereka marah wah ngamuk besar gitu langsung langsung penistaan gitu ya kan langsung begitu jadi dari situlah kita melihat produk mereka kita melihat buah mereka kita melihat isi otak mereka isi apa yang di dalam mereka itu mengerikan banget sih mengerikan hmm. banget sih pak itu yang membuat saya kayak ini ini tuh uh, apa ya kayak benar-benar mungkin karena saya orangnya juga uh, ngelihat sesuatu kayak gini ya Tuhan kok mengerikan banget ya ajaran kayak gini gitu loh itu membuat saya kayak ibarat kata karena saya masih single gini apa ya kayak aduh takut nih hmm. gitu loh ah takut banget dengan uh, apa lingkungan yang seperti ini gitu loh itu sih itu aja dari aku sih pak. Oke okay, yeah. baiklah oke okay, kita udah ini ya, udah clear and clean. Kita minta closing statement sama nasihat singkat padat dari Pak Waras lalu King David. Kita topik kita adalah hari ini ya, hmm, sabar, sabar, sabar. Ini dia, saking menariknya ya. Jadi, kita membahas uh, gambaran gamblang Islam agama mengerikan, dan sebetulnya Muslim itu cukup waras saja, sedikitlah. Dan semua ini kutipan dari ustadz ustad mereka yang mengatakannya. Salah satunya adalah ini. Hab Imam Syafi. Dalam mazhab Imam Syafi. Kalau orang itu tidak sholat, dipanggil. Disuruh sholat. Tetap nggak mau sholat. Saya tuh ngeri, lihat matanya ngeri. Coba perhatikan. Dalam mazhab Imam Syafi. Kalau orang itu tidak sholat, Dipanggil, disuruh sholat, tetap nggak mau sholat, dibunuh. Hmm. Tapi hmm. tidak murtad, ya. Tapi dia dibunuh, nggak ada gunanya dia hidup. Hmm. Kematian lebih baik buat dia. Uh. Ya. Tapi dia dibunuh, nggak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik buat dia. Tidak Ngeri nambah bersama. nambah umur dan nambah dosa. Ya ampun. Makanya tidak mungkin dia mampu mengikuti ajaran Yesus ketika perempuan dihadapkan kepada Yesus dan akan dirajam. Lalu Yesus mengatakan apa? Dia nulis-nulis di, di tanah lalu siapa yang tidak berdosa silahkan melempar pertama dulu. Lalu pergilah satu persatu dari orang tua dulu. Kira-kira kalau orang ini, kalau kamu memang sudah benar 100% tidak berdosa silahkan bunuh kira-kira dia masih mau bunuh gak ya? <laughs> Oke, pak Laraswaras, <laughs> apa ada? Iya yes, sih bener, Pak Heri. Logikanya nggak ada itu, logika kebenaran hmm. gak ada, dalil tentang Allah tidak ada. Maka Allah itu tidak dikenali di dalam agama Islam. Sangat berbeda dengan agama Kristen. Di dalam agama Kristen Allah itu sumber hidup dan apa itu kematian itu adalah pilihan terakhir selalu dari sejak perjanjian lama itu sejak kematian hukuman mati bagi Adam Tuhan sendiri turun ingin mendapatkan Adam kembali sampai Yesus juga turun supaya hukuman mati itu dilepaskan tapi ya nggak bisa akhirnya kematian itu yang harus uh, dikuasai gitu caranya dengan pengampunan gitu. Dan itu tidak dimengerti oleh Donditan. Dia pikir, oh setan itu Yesus itu menebus uh, dosa dari setan dong. dulu amoh gitu loh. Dasar dengkul. Itu ya lu nggak ngerti kekristenan, nggak ngerti Allah lu. Ya lu salah belajar apa? Salah dapat guru gitu ya. Tapi ya ini kesombongan kosong ya dari orang-orang apa RT 06 ini gitu loh bahwa mereka tidak mengenali Allah, tapi mereka itu merasa membela Allah, lalu batu menghapus dosa. Itu bikin garu-garu kepala, sejak kapan pencipta langit dan bumi membutuhkan kamu? Menciptakan bumi dan manusia tidak butuh kamu, sekarang kamu merasa harus membela, ya elah lu siapa Allah lu kalau gitu, bukannya lu harus bertanya. Gitu loh itu yang pertama terus batu bisa menghapus dosa wah batu lebih hebat dari Allah kalau begitu mah gitu lebih berkuasa dari Allah kalau begitu mah gitu ya ampun itu logika nggak dipakai nggak dipakai jadi itu benar-benar ajaran yang e, membutakan nalar ya gitu betul-betul membutakan ini ajaran ini sama dengan yang e, kita dengar di Amerika juga begitu ditanya uh, apa siapa penulis Quran gitu loh oh jawabannya sama oh dat, bukunya datang dari langit bukannya Muhammad yang nulis oh Muhammad buta huruf ya itu lo udah kena kena diindoktrinasi namanya di seluruh dunia begitu gitu sama bahasannya sama ocehannya gitu ditipu setan kok nggak sadar bingung nggak kita juga melihatnya begitu loh lalu membunuh itu Menjadi apa? Kayaknya uh, pahlawan banget gitu ya, heroik banget gitu. siapa yang ngangkat kamu jadi hakim? Siapa yang ngangkat kamu jadi hakim? Udah suci, udah kudus, kamu itu. lah elo otak, otak, otak di dengkul ya, begitu Pak. Nah, makanya Pak, kebenaran tidak dikenali, Allah tidak dikenali, Allah sebagai sumber hidup tidak dikenali. Ya, akhirnya ngaco kemana-mana, itu ajarannya, Pak. Ya, memang betul akhirnya kan dari dari buah ajaran itu kita tahu hasilnya seperti apa. Manusia yang rusak akal pikirnya, rusak semuanya itu rusak, moralnya juga rusak gitu, Pak. Ya, sekian dulu, Pak. Oke, baiklah. Pak King David. Iya. Bagaimana, luar Pak? Luar biasa. Bukan main ya, Pak. Salam. Tadi Said Basalamah tadi nggak ada gunanya dia hidup. Loh, apa hakmu? Silakan Pak, saya tunggu closing Anda, Pak. <laughs> ya. Baik. Malam ini kan judul kita tentang Mbak Rifa yang hamil katanya demikian ya. Iya. Jadi dilanjutkan saudara, dengan gambaran Islam, agama yang mengirikan, Pak. Hmm. Yang pertama dulu dengan Rifa dulu baru ke Islam ya. Ya. <laughs> Jadi Rifa ini pertama bercerai dengan suaminya. Nangis Bombay sebelum dia bercerai dia sebelum dia bercerai dengan suaminya dia menghina Yesus, menghina Alkitab, menghina Rasul Paulus dan lain sebagainya. Kemudian dia cerai, nangis Bombay di YouTube pada waktu itu ramai sekali. Kemudian dia menghina lagi Tuhan Yesus, kakinya patah. Ya. Patah benar-benar kakinya kita menyaksikan di video itu. Dan bukannya pergi ke dokter, malah pakai dukun di jampe-jampe. Dan saya yakin kakinya tidak akan normal. Dia akan pincang seumur hidupnya. Dan ketiga malam ini, kita mendengar lagi dari Bu Yuni dan sudah rame di medsos tentang kehamilan dia yang sudah berusia 4 bulan. Nah, bayangkan saudara tidak punya suami, hamil. Nah, siapa yang tanam saham Allahualam alam Hanya dia dan jin yang tahu, hanya rifa dan setan yang tahu. Hmm. Nah, kalau kita melihat Allah yang mereka sembah, sebenarnya jauh sebelum Muhammad lahir dan mendirikan Islam, kata Allah itu sudah dipergunakan di Jazirah Arab oleh suku-suku pagan yang ada di Arab itu, termasuk pagan Quraisy, di mana di Kaabah pada waktu itu dikelilingi oleh patung-patung sebanyak 365 patung. Karena orang Arab itu suka menyembah. Dan patung-patung itu ditempatkan di sekeliling Kaabah itu, seputar Kaabah itu. Nah ada satu patung yang besar namanya patung Hubal, patung yang paling besar itu ada di dalam Kaabah itu. Nah waktu Muhammad membangun Islam, patung-patung itu dia hancurkan, tetapi patung dewa Hubal itu tidak dimusnahkan. Bahkan Buya Sakur bilang di dalam Kaabah itu ada foto uh, Maria dan Yesus di dalam Kaabah itu sempat viral juga pada waktu itu. Nah, kata Allah ini kata yang umum yang sudah dipergunakan jauh sebelum Muhammad mendirikan Islam. Itu adalah kata sesembahan. Nah, kalau Muhammad mendirikan Islam untuk membedakan dari Allah-allah yang lain, maka dia menambah S W T supaya beda tetapi semua ajaran-ajaran Islam itu menurut Profesor Mun Imsiri 80% diambil dari Alkitab kita. Dari Old Testament dan uh, New Testament. Disadur, diamati, ditiru dan dimodifikasi menjadi sebuah kitab. Jadi bohong itu yang mengatakan ayat itu turun dihafalkan. Itu bohong. Karena orang bodoh, orang tidak sekolah, itu tidak ada. Apa namanya itu? Intelli intelligence-nya nggak ada. Kecerdasannya nggak ada. Nah, mungkin orang bodoh itu punya kecerdasan. Karena saya sudah buktikan dengan pembantu saya. Saya sudah berkata berkali-kali. Pembantu saya itu saya nggak tahu. Dia itu bodoh dan tidak sekolah. Tidak bisa membaca. Ketika disuruh ke pasar, membeli sayur dan lain sebagainya, apa yang saya perintahkan, apa yang istri saya katakan, yang datangnya salah. Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca. Nah, setelah itu, kalau kita suruh, kita harus tulis, datang pasti sama. Jadi kalau dikatakan sebuah kebodohan itu adalah mujizat, ah ini otak terbalik. Bagaimana mungkin seorang yang bodoh tidak bisa baca tulis bermujizat? Ini yang bodoh, tuhannya apa nabinya? Sebab alur kenabian itu adalah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu juga ada di Quran mereka, ayat itu. Nah, kalau sekarang dikatakan nabi itu datang dari Arab, siapa yang mengurapi Muhammad itu menjadi nabi? Kalau dikatakan itu dari uh, apa, milah Ibrahim atau Abraham, siapa yang mengurapi Muhammad itu menjadi nabi, kalau disamakan dengan agama Samawi. Setahu saya, agama Samawi itu hanya ada tiga, yaitu Yahudi, Samaria, dan Kristen, bukan Islam. Kalau Islam kan menyadur semua data-data Alkitab perjanjian lama perjanjian baru dijadikan wahyu. Ini jelas sudah disampaikan oleh Profesor Munim Siri. Bahkan Al-Qur'an itu baru dikanonisasi tahun 1924 di Kairo Mesir. Biayanya itu dari Arab Saudi. Dan pada waktu itu banyak orang membawa Qur'an dari seluruh dunia dan itu dibuang di dalam Sungai Nil. Ini fakta, Saudara. Nah, apa yang ada di tangan orang Islam hari ini itu adalah hasil editan Quran tahun 1924. Quran itu diedit, Saudara. Karena Quran asli itu tidak pernah ada. Sudah dimusnahkan, sudah dibakar oleh Utsman. Jadi, kalau ada orang bilang Al-Qur'an itu tidak pernah berubah, itu orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah. Nah, sekarang pertanyaan buat mereka kalau dikatakan Quran itu sudah ada di Laut Mahfudz, di langit ke satu, apa langit ke dua. Kenapa tidak turun sekaligus mesti berangsur-angsur? Kan sudah ada yang kedua, yang turun itu versi worse atau versi half, yang mana ini? Karena Quran ada beberapa versi, bahkan penemuan-penemuan oleh. Dunia apologetika di barat ada 37 kitab Quran yang berbeda-beda artinya pun juga berbeda-beda. Jadi mana yang benar? Silakan Anda cek itu video ada sampai hari ini. Ada 37 Quran yang berbeda-beda artinya. Jadi saudara kalau Anda menuduh Alkitab itu palsu, sebenarnya kebalik karena yang memalsukan Alkitab itu adalah orang Islam itu sendiri, sebab apa tidak pernah di dalam Taurat Musa? Ketika mandi, bajunya dicolong batu, nggak pernah ada. ya Musa menampar malaikat maut sampai matanya copot, nggak pernah ada di Taurat, baik di Taurat orang Yahudi, di Taurat orang Samaria, dan di Taurat orang Kristen. Karena hmm. ini semua sama, tidak ada ya. yang namanya Abraham atau Ibrahim dibakar, bahkan cecak turut meniup api itu, membesarkan api itu. Saudara bisa lihat di rumah saudara sendiri, cecak itu sebesar apa? Cecak itu melihat kita saja, dia kabur lari, bagaimana dia lihat api, dia berani. Itu cerita dongeng, ya. jadi saudara yang terakhir, saudara dari saya, kalau Quran itu memang sempurna, detail, terjaga, ya, kenapa Adam istrinya tidak tercatat di dalam Al-Quran? Apakah Allah SWT itu tidak maha sempurna sehingga lupa mencatat istri daripada Adam itu? Ya, kemudian pada penciptaan langit dan bumi, ada kapal lewat. Kapal apa itu? Kapal barang apa itu? Membawa barang apa? Siapa kaptennya? Kapalnya besi, apa kayu, apa plastik? Tidak jelas hmm. karena belum ada lautan, belum ada air, belum ada manusia. Ini Allah bingung di sini. Nah, bagi Anda yang masih percaya. Anda harus menyelidiki lagi apakah itu benar atau tidak, karena Alkitab jauh lebih dahulu ada daripada Al-Quran. Yeah. Kalau dilihat dari Perjanjian Baru, selisihnya seribu tahun; kalau dilihat dari Perjanjian Lama, selisihnya tiga ribu tahun. Jadi, saya lebih percaya kitab yang lebih dahulu ada yeah. daripada yang abad ke-7. Kisah yeah. tentang Yesus Kristus sudah selesai di kanon di abad kedua, abad ketiga, bahwa Yesus benar disalib. Bahkan sejarawan dunia, ada lima sejarawan dunia yang tidak percaya kepada Yesus, menulis tentang Yesus. Dia disalib. Kalau kita baca Alkitab, seribu persen Yesus disalib, memang sesuai nubuatan para nabi. Jadi, saudara. Kalau enam ratus, tujuh ratus tahun kemudian setelah Yesus naik ke sorga ada kitab yang mengatakan Yesus tidak disalib, itulah yang merubah-rubah kitab. Dengan tangan mereka, lalu mereka katakan, kitalah orang Kristen dan orang Yahudi yang merubahkan kitab kita. Ini jelas keliru. Saudara, yang terakhir dari saya, kalau Alkitab direvisi itu biasa dalam kitab terjemahan. Yeah. Kitab aslinya tidak pernah direvisi. Dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, tidak pernah direvisi sampai hari ini dan selama-lamanya. Itu kitab masih ada sampai hari ini. Anda boleh pergi ke Israel. Kalau Anda tidak punya uang, Anda pergi ke Malang, ketemu dengan Bapak Bambang Nursena. Dia punya kopinya itu. Anda bisa lihat di kafe dia tentang kitab Taurat itu. Nggak usah jauh-jauh ke Israel. Ya. Jadi, Saudara, mari belajar yang cerdas, jangan menjadi orang yang taklik buta percaya saja tanpa diuji. Saudara kalau percaya tanpa diuji itu sama dengan orang botol, alias bodoh dan tolol, T O L O L. Ya. Begitu dari saya Pak Heri, terima kasih, Tuhan berkati. <laughs> Oke, okay. dahsyat luar biasa. Satu kali dengan penutupnya ada lemeran rock. Tapi sebelumnya terima kasih ya untuk Bernadette Subirus untuk super stikernya luar biasa, dahsyat. Tuhan memberkati. Lemerian rock satu kali anda silakan. Rock. Rock. Oke, eh, ya. so, eh. silakan rock. Oke ya selamat malam salam semuanya salam ngebul salam satu batu. Hmm. Ya, terus. Saya mau mengatakan ini pak mereka ini memang manusia tidak bermoral gitu walaupun sudah membuat suatu aib tapi dengan tidak ma dengan tidak ada malunya itu mereka tetap tampil di publik karena hmm. bagi mereka tuh kalau saya lihat dari eh, dari kebiasaan mereka bagi mereka tuh yang penting mendapatkan uang. Mereka ini emang emang hamba Mormon. Jadi mereka tidak peduli bahwa kelakuan mereka itu mempermalukan ajaran sendiri. Hamba ya, Mormon. Mereka mendapatkan. Ah, Mormon, 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 Mormon. Oh Mormon. <laughs> Bukan <laughs> mamon Ya. Mereka nggak sadar gitu bahwa apa? Mereka biarpun kelakuannya mempermalukan ajaran sendiri, tapi tetap tetap ayat begitu gitu saya dan berdasarkan ayat mereka tuh mereka sesuai mereka tuh mereka sebenarnya lagi menjual ajaran mereka dengan harga yang murah gitu kan ada di Quran gitu, dikatakan bahwa menjual ayat-ayat dengan harga murah. Nah yang lebih parahnya lagi ini penontonnya udah tahu. Jadi penontonnya kayak orang nggak punya pikiran udah tahu mereka lagi ngerusak ajarannya sendiri. Tapi masih aja ditonton dan diikuti gitu loh. Demi memuaskan hasad mereka mendengar mereka mengejut hujat. Padahal mereka sendiri pun sebenarnya lagi mempermalukan ajaran mereka sendiri gitu. Dengan kelakuan-kelakuan mereka. Ada yang ketahuan cabang olahraga lima jari. Ada yang ketahuan VCS. Sekarang lagi hamil. Nggak ada suami. Kelakuannya begitu tapi masih aja ditontonin gitu ya kalau menurut saya ya mereka ini apa jangan-jangan karena memang ajarannya sudah rusak jadi ya kayak lagu dangdut pak terlanjur rusak rusaklah sekalian kan gitu ngebul <tok tersilat> <tersilat> salam ngebul salam ngebul iya <tersilat> berbeda dengan orang Kristen pak kalau orang Kristen tuh sangat kritis gitu begitu ada seorang apa seorang apologet membuat kontroversi langsung ditinggalin dan tidak ada lagi yang mau dengar mereka. Ya memang inilah yang menunjukkan bahwa kualitas antara dua ajaran ini sangat jauh berbeda gitu. Dari kelakuan hmm. dari kelakuan si pelakunya juga dengan penontonnya kualitasnya sangat berbeda. Kalau di Kristen tuh mereka bisa kritis, bisa berpikir, kalau di sono ya memang kayak memang benar kayaknya otaknya memang, setengah. Bukan gitu. bisa, Pak, memang harus, Pak. Bukan bisa tapi ya. harus. Hmm. Oke. Okay. Oke, okay, ya, baiklah. Lanjut. Baik. Sebagai closing, saudara. Jadi topik kita sekali lagi. Lalu nanti kita compare dengan ajaran Yesus. Gambaran gamblang Islam agama mengerikan dan Muslim itu cukup waras dikit aja kata Ustadz yang bicara tentang Haji ya. Nah, mari kita review lalu terlalu jauh perbedaannya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat, tetap nggak mau sholat, dibunuh, tapi tidak murtad, disuruh sholat, tetap nggak mau sholat, dibunuh, tapi tidak murtad, ya, tapi dia dibunuh. Tidak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik buat dia, oh. tidak nambah-nambah umur dan nambah dosa. Hmm. Ngeri ya, saudara. Bagaimana? Uh, eh, sorry, bagaimana dengan ajaran Yesus yang kita dihina-hina soal itu? Jadi, Alkisah, saudara, ini sebuah kejadian nyata. Jadi di sini diceritakan di Yohanes 8. Yesus pergi di situ. Lalu pagi-pagi benar berada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar. Maka ahli-ahli Taurat datang ke situ. Membawa perempuan yang ketahuan e, bersinih, bersinah. Bersinah. Saudara-saudara ya. Nah lalu mereka tuh mau menguji Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang itu? Mereka mengatakan hal itu hanya untuk mencobai dia dan seterusnya ya. Jawab, lalu Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu yang luar biasanya, nih saudara. Dan ketika mereka terus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu." Lalu dia bungkuk nulis lagi. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Lalu Yesus bangkit, "Loh, mana mereka? Enggak menghukum kamu." Oh enggak. Tuhan mereka udah lari ya udah aku enggak me, apa enggak menghukum kamu tapi ini bukan berarti kompromi dengan dosa perhatikan baik-baik muslim jawabnya tidak ada Tuhan lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang jadi kau tidak kena hukum ilahi kalau kau bertobat ceritanya begitu tetapi yang menarik saudara pembalasan itu hanya Tuhan Penghukuman itu hanya Tuhan, maka dari itu dipuluh. Lebih baik dia mati daripada murtad. Loh, itulah saudara di Kristen, itu Allah, itu roh. Barang siapa menyebah dalam roh dan kebenaran, dan lebih kepada batiniahnya. Kalau batiniah manusia itu tidak bisa menilai kecuali Tuhan. Amin, Bapak Ibu, memang beda jauh, beda jauh, jadi. Uh, Oke, okay. bahkan bahkan Donditan mengatakan seolah-olah kisos itu hukum yang sadis. Tetapi jangan lupa apa dibalik itu semua. Lo bukan balik membolak balik. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa silahkan membunuh dulu orang yang tidak sholat. Gitu. Kira-kira, kira-kira gimana? Oke, okay. Anda kalau tidak berdosa silahkan kau bakar gereja kalau engkau anggap itu tempat maksiat. Tapi otakmu apakah sudah bersih? Nah loh, ajaran Yesus beda sekali. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa supaya hari ini bisa menjadi uh, teladan namamu yang kami muliakan. Bapa, begitu banyak kebodohan-kebodohan dari orang-orang yang fanatik buta. Mohon jamahanmu, cepat atau lambat mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Bangsa kami biarlah dalam lindunganmu semua yang ada di room hari ini diberkati. Yang ada di live chat termasuk yang muslim-muslim yang hanya datang menghujat Bapa. Kami percaya jiwa mereka merana dan membutuhkanmu. Kasihanilah mereka. Kami mengampuni mereka untuk ikim juga dalam urapanmu supaya semakin memberitakan firmanmu dengan kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami yang benar, Esa dan Agung. آمين. المسيح أقدر المسيح أقدر أشهد أن المسيح هو